Birahi, ketika birahi nafsu makan pasti turun. Makanya kenapa, khususnya pada kucing-kucing jantan yang nggak kunjung dikawinkan, apalagi dalam satu ruangan yang banyak betina, dia pasti stres, pasti gampang kurus, rambut gampang rontok. Itu pengaruh hormonal. Kucing betina birahi ada siklusnya, kalau manusia kan ada menstruasi ya. Kalau semisal eh, pada kucing ada namanya siklus birahi. Dia tidak birahi sepanjang waktu Ada momen tertentu dia mau kawin Tapi kalau pada jantan Sepanjang waktu Semakin dia mengenali Atau mencium ada betina lain Yang birahi Dia akan birahi terus Itu Dia akan makin stres Kalau memang teman-teman contoh Memang tidak ada program pengawinan Ada betina yang memang lagi birahi Baiknya pejantannya dipindahkan ruangan Jangan satu ruangan dia akan birahi terus, gelisah terus, nafsu makan akan semakin turun. Yang terjadi apa? Udah disiapin untuk usia, nggak jadi. Dia kurus, rambutnya rontok, jadi memang harus dipisahkan, nggak cuma pisah kandang, tapi pisah ruangan. Jadi pisah ranjang dulu dia, pindah kamar. Hal A yang harus teman-teman lakukan apa? Modifikasi pakan, maksudnya apa? harus ditambahkan ya snack atau makanan yang dia suka itu apa dan biasanya bosenan kalau udah birahi jadi kita harus bisa mengenali makanan yang dia suka apa snack yang dia suka apa dicampurkan ke makanan yang kita berikan birahi lebih kurang selama dua minggu birahi menjadi dibagi menjadi dua fase estrus dan proestrus bedanya apa kalau proestrus dia sudah nge ngeong, sudah nungging-nungging tapi deketin pejantan pejantannya ditampol hormonnya belum siap biasanya kurang lebih selama 7-10 hari setelah hormonnya sudah puncak baru dia mau dikawini oleh pejantan jadi kalau kucingnya baru birahi dideketin dulu aja nggak usah digabung dulu kalau mereka berantem setelah minimal lima hari baru boleh digabung hormonnya sudah siap Tanda mereka kawin apa? Betina teriak guling-guling. Kenapa terjadi seperti itu? Karena pada kucing, ovulasi sel telur terjadi ketika kawin. Kawin telur nggak dikeluarkan. Kalau manusia, hewan yang lain, dia dikeluarkan dulu, sudah di area dekat rahim atau ovidak baru terjadi kopulasi, dia ada pembuahan. Tapi kalau kucing enggak. Makanya kenapa pengawinan pada kucing terkadang satu kali sering gagal. Karena harus ada inisiasi kawin dulu, telur baru dikeluarkan. Jadi setidaknya untuk pengawinan minimal dua kali. Untuk mengurangi resiko kegagalan. Hal apa yang harus kita persiapkan semisal mau pengawinan? Yang pertama adalah golongan darah. Ini menjadi sangat penting. Kenapa ada penyakit yang namanya neonatal isoeritolisis? Kadang disebutnya feeding kitten syndrome. Apa itu jantan betina golongan darahnya beda? Kawin. Anaknya ternyata golongan darahnya beda sama induknya. Dia kan nyusu. Susu bahan bakunya darah. Karena ada golongan darah yang berbeda, tubuh anak ada reaksi penolakan. Menyebabkan sel darah merahnya pada lisis satu rusak pecah. Anemia mati. Ciri-ciri Neonatal isoeretrolisis apa? Kalau pernah jumpain kitten dilahirkan nyusuin gemuk, nggak sampai satu bulan, nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba kurus-kurus-kurus mati. Jadi baiknya, semisal teman-teman punya kucing, kucingnya khususnya kucing-kucing kayak PSH, karena golongan darahnya variasinya lebih banyak golongan darah B itu, baiknya dilakukan cek golongan darah dulu. Pastikan induk dengan pejantannya sama golongan darahnya jika memang be beda ya dari lahir baiknya setelah dia dapat kolostrum dipisah kita yang nyusuin tapi kalau kucing-kucing kayak persia terus bengal itu versi golongan darah A nya jauh lebih banyak populasinya resiko kejadian neonatal isoerotrolisisnya lebih rendah yang kedua penyakit menular ada FIP, FLV, parasit darah, toksoplasma, helmintiasis, Cacing ya, cacing juga bisa ditularkan Jadi sebelum program pengawinan Kasih obat cacing dulu Saran saya dikasih obat cacing Diamati, ada keluar cacing enggak Kalau udah keluar cacing jangan dikawinkan dulu Nanti ditularkan ke anak Kasih obat cacing satu minggu sekali Minimal selama satu bulan baru dikawinkan FIP FIP kejadian di Indonesia khususnya di tahun 2023-2024 itu meningkat tajam Awal-awal dulu kita sering jumpai pada kucing BSA tapi nggak tahu itu karena penyebabnya memang kucing BSA atau yang lain kita nggak tahu cuma awal-awal dulu paling sering kita jumpai pada BSA jadi yang mau program pengawinan juga baiknya dicek dulu FIP dia ada FIP nggak FIP ditularkan lewat kebuntingan kalau induknya dia positif pasti anaknya positif cuma munculnya kapan kita tidak bisa memprediksi menunggu imunnya turun jadi FIP saran saya wajib. Kalau FELV kejadian sangat rendah, abaikan dulu nggak masalah. Status imun atau kesehatan pastikan kondisinya sehat, usia mencukupi, berat badan ideal dan layak kawin. Bebas kutu atau parasit. Kenapa? Karena kutu bisa jadi perantara parasit darah. Parasit darah itu ngobatinya susah butuh gitu, waktu berbulan-bulan. Kalau semisal mau aman khususnya buat kucing-kucing yang memang ada riwayat kutu Sampling aja nggak usah semua Kalau kucingnya banyak bangkrut nanti Satu kucing dicek ada parasi darah apa enggak Seenggaknya untuk wanti-wanti Jika memang positif kemungkinan yang lain positif Diobati bareng-bareng Tapi kalau kucingnya lebih dari 20 Samplingnya jangan satu Mungkin satu dulu kok negatif Sampling lagi satu Vaksin sudah divaksin dan antibodi protektif. Kenapa? Karena vaksin antibodi dari induk bisa diturunkan ke anaknya di masa kebuntingan dan di masa laktasi awal melalui kolostrum. Sama obat cacing ya.